Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya memilih Kasatpres Heru Budi Hartono sebagai penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Jokowi mengaku kenal dekat dengan Heru Budi Hartono. Diketahui Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta mulai 16 Oktober 2022 mendatang menggantikan Anies Baswedan. Heru Budi Hartono akan menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta hingga 2024 atau Pilkada DKI Jakarta berlangsung. Jokowi juga mengaku sudah menitipkan sejumlah hal penting terkait Jakarta kepada Heru Budi Hartono. Sejumlah pekerjaan rumah Jakarta harus diselesaikan Heru Budi Hartono mulai dari persoalan macet, banjir, dan tata ruang Jakarta. Mantan oleh daerah. Ya, kemarin ada pemilihan ini Pak, PJ Gubernur DKI Pak Heru Budi Hartono, kenapa akhirnya Bapak memilih Pak Heru? Ya sama, saya juga kenapa Heru kan lama sekali. Sejak jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun, sehingga kita harapkan nanti ada percepatan-percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang, ya itu aja. Pak, sesuai soal batu tulis Pak. Ya kemarin batu tulis Pak. Ada Mega di Bogor Pak. Pertemuan dengan Ibu Mega di Bogor. Jangan lupa subscribe ya!